Untuk saya, kriteria yang paling mustahak ialah dia sayang pada keluarganya. Dan kalau dia boleh sayang pada keluarganya, mungkin dia akan sayang pada saya dan anak saya juga. I guess personality. Looks, I guess. Pasangan MC yang beriman, yang berakhlak, yang bertanggungjawab. Mempunyai apa ni maslahat yang jelas lah untuk membina keluarga yang bahagia. Saya nak cantik lah mesti. Lepas tu dia mesti senyum cantik lah. Lepas tu dia mesti pandai masak, pandai membasuh pakaian. Mesti ada potential untuk banyak kanak-kanak. Semua lah saya minta. Saya dah berkahwin. Semasa saya milih isteri saya, saya utamakan dari segi pendidikan agama dia. Kesesuaian dengan saya sebab pasangan hidup kita untuk selama-lamanya lah. Jadi tak adalah orang kata berlakunya perselisihan faham yang besar-besar yang mengakibatkan perceraian. Itu ciri-ciri utamalah yang saya memilih isteri saya. Itu dia ya, pandangan orang ramai mengenai ia. Apakah calon-calon ataupun kriteria yang mereka mahukan pada pasangan masing-masing? Dan di sini kita kongsikan satu potong hadis, iaitu seorang wanita boleh dikahwini kerana empat sebab, iaitu hartanya, darjat keturunan, rupa dan juga agama. Dan tapi ia adalah lebih baik kepada kamu sekiranya kamu mengahwini kerana agamanya. Baiklah, untuk sama-sama membincangkan topik yang cukup hangat hari ini, inilah dia Ustaz Wan Soho Bani Lehman, pesyarah UIA. Okey, selamat datang. Assalamualaikum, khabar? Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Ya. Sama. Baik, kita dah dengarkan hadis yang dibacakan oleh Farah Adibah tadi. Jadi kita nak tahu adakah ini juga relevan untuk wanita sebenarnya dalam memilih calon ataupun pasangan hidup ini? Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hak pendengar kita. Salam saya. Memang sebenarnya berkaitan dengan hak ni, dia bukan hak lelaki saja. Wanita pun ada hak, bahkan haiwan pun ada hak. Orang kata kenderaan kita pun ada hak dia. Kalau kita tak bagi kenderaan dia hak dia, macam kereta, hak dia isi minyak. Kalau kita tak isi minyak, mati dia. Dan kita tak boleh marah pada dia. Jadi begitulah sebenarnya hadis ni, walaupun pada dasarnya menceritakan bagaimana laki-laki nak cari pasangan hidup dia, wanita yang apa ciri dia. Yang pertama, Nabi dah sebut lima lihat harta dia. Kalau boleh carilah, jangan yang apa-apa ke dana. Cari yang ada. Di sini maknanya dia satu anjuran daripada Nabi, carilah seorang wanita yang ada wawasan, yang berkerjaya, yang ada berkarisma, yang ada nilai. Kalau wanita tu jenis miskin dan tak ada tak ada unsur-unsur nak memajukan diri, memang dia tak layak untuk jadi seorang isteri. Kerana dia perkongsian hidup. Isteri, suami isteri ni bukan sekadar saya nak tengok kamu, kamu tengok saya, saya duduk dengan kamu, tidur dengan kamu, itu je. Ada masa kita nak makan bersama, ada masa kita nak naik kenderaan bersama. Jadi kalau kebersamaan itu kita fikir daripada awal, dia merangkumi segenap aspek kehidupan. Aspek dalam rumah, aspek luar rumah. Sebab itu memang walaupun hadis ni nampaknya kena pada lelaki. Untuk lelaki pilih wanita, tapi dalam masa yang sama dia ada keterbalikan juga. Hak wanita juga nak tengok siapa lelaki-lelaki tu, ada harta ke tidak. Yang dua, dia tu keturunan macam mana. Yang ketiga, orang kata rupa paras dia. Dan begitu juga yang keempat, agama dia macam mana. Jadi memang itu hak bersama. Okey. Jadi kalau kita bercakap mengenai empat-empat kriteria tu, terutamanya patutlah dari segi agamanya, agama tu kan. Yeah. Tapi yang kita nak tahu zaman sekarang ni, kita kena tahu pun betul ke dia ni alim pakai kopiah aja ataupun berpakaian jubah, tak menjamin sama orang tu betul-betul alim ataupun tidak, ataupun beriman ataupun tidak. Jadi macam mana kita nak tahu sebenarnya seorang tu lelaki tu baik ataupun tidak, apa tanda-tanda dia tu? Yeah. Yang pertama cari ustaz lah. Bukan saya. Saya dah berbunyi, alhamdulillah. Jadi sebenarnya kriteria agama ni
Memang kalau kita tengok dia biasanya bila sebut nilai agama dia dikaitkan dengan takwa, benda ada dalam hati. Tapi agama ini adalah jelmaan. Jelmaan dipanggil Islam itu ad-din. Din itu apa? Iaitulah the way of life, cara hidup. Macam mana kita nak cara hidup? Cara kita bawa kereta, kita boleh kenal. Misal kata tiba-tiba masa berkenalan, belum berkahwin lagi, si perempuan tu dah perasan. Yang laki-laki ni jenis bawa kereta laju. Maknanya dia tak ada nilai agama dalam bawa kereta. Dia tidak menjaga nyawa, dia tak menjaga hak orang. Dia orang yang dia sayang pun dia tak berapa nak jaga. Macam mana kalau orang yang lain yang dia tak sayang? Jadi di situ kita boleh tengok. Kita nilai pada agama cara ni hidup dia, ya? Cara hidup dia. Ya. Baik, tadi kita dah sebut ya, salah satu daripada ciri untuk memilih pasangan hidup ni adalah harta ya. Dan kalau kita tengok dalam masyarakat kita sekarang, wanita seringkali dilabelkan sebagai materialistik. Kalau pilih yang berkemampuan sikit dan sebagainya, ni apa komen Ustaz sebenarnya? Adakah salah sekiranya kita nak pilih pasangan tu yang berkemampuan, yang stabil sikit untuk menyamai masa depan? Ya. Yeah. Saya tak tahu, tapi saya melihat sekarang bukan dalam isu di Malaysia, di negara kita, saya tak nampak isu wanita materialistik, tapi saya nampak sekarang ni nampaknya lebih lelaki kepada materialistik. Pasal lelaki lebih mencari wanita dengan syarat berjaya, sampai kadang-kadang berkerjaya, yang adalah syarat-syarat yang kononnya boleh membantu mereka nak pakai kereta besar, rumah besar dan sebagainya. Kita tak nafikan rumah besar, kereta besar semuanya perlu untuk kehidupan. Tetapi kita kena ingat, bila Rasulullah sebut apa ni empat perkara itu, harta itu, dia, bukan Rasulullah menyebut dalam erti kata, Rasulullah kata fasfad bizatiddin, kamu cari yang mempunyai nilai agama dulu. Bukannya Rasulullah tak kata tiga-tiga ni tak bernilai. Cuma kalaulah dasar itu sekadar memang kita nak harta, barulah memang tak ada nilai. Tapi tidak dinafikan harta itu mempunyai satu nilai yang besar. Pasal apa? Misal kata, untuk mengeratkan hubungan suami isteri, yang pertama mas kahwin. Mas kahwin ni macam mana? Kalau tak ada harta, sedang bila kita bagi banyak kepada isteri, walaupun memang sebaik-baik wanita iaitu yang mudah disebut mas kahwinnya, tapi kalau kita bagi banyak kepada isteri, kita bagi, isteri pun nampak, ini bakal suami ataupun suamiku ni jenis orang yang meraihkan, yang pemurah. Kemudian kita suka bagi pada anak-anak. Jadi di situ menimbulkan rasa kasih sayang. Tahadu tahabu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling beri hadiah, saling akan berkasih sayang. Kalau tak ada harta, bagi tak bagi hadiah pun, isteri birthday pun, walaupun saya tak nak bincang banyak tentang birthday. Walaupun ada orang kata sambut birthday tu tidak apa ni islami lah kan. Ya, jadi yang pentingnya kita nak mengetahui, kadang-kadang kita ada cara untuk meraihkan dia. Apresiasi. Ya, apresiasi. Salah satu cara untuk mengembirakan pasangan juga. Ya, betul. Kita sebenarnya. Baik, sebenarnya kita ada seorang pemanggil di talian, Khatijah daripada Pulau Pinang. Silakan. Hello. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam kepada semua. Saya nak tanya satu pendapat daripada Ustaz lah. Ya. Saya ada seorang anak. Lingkungan yang macam sekarang ni eloklah kalau dikahwinkan. Ya. Dalam laki-laki perempuan? Perempuan. Ya. Tapi oleh kerana saya anak saya perempuan, saya nak pergi minta tangan orang rumah orang lelaki, tak boleh lah kan? Yeah. Saya ajar anak saya jangan ada boyfriend. Yeah. Jadi sekarang tugas saya lah untuk mencari calon dia dan suami untuk mereka. Yeah. Tapi bila-bila ada orang datang, saya tengok dia orang ada kriteria, tapi agama cetek. Saya nak macam seorang macam ustaz lah, alik. Saya nak pergi kat siapa, ustaz mana yang muda. Modern sikit. Dan sesuai lah dengan sekarang ni kan, saya ada satu calon. Dah datang kat rumah, dah minta datang anak saya. Kedudukan ada. Mak bapak dia orang baik-baik. Tapi turunan baik-baik. Education ada, rupa ada. Cuma pasal umur dia muda, dan kejap semayang, kejap tidak, semayang tidak macam tu. Jadi macam mana ustaz, apa patut saya buat? Kalau saya kata tidak, saya nak cari mana lagi? Itu dia dilema yang dihadapi oleh Puan Khatijah. Terima kasih Puan Khatijah, kita dengarkan daripada Ustaz. Ya, sebenarnya bukan maknanya bila kita ada anak perempuan, kita sampai tak berhak langsung untuk pergi merisik mana-mana laki-laki. Sebenarnya pernah berlaku, Saidina Umar ketika anaknya Hafsah
anaknya Hafsah, dia kematian suami. Jadi masa tu Hafsah, Saidina Umar pergi jumpa, pergi jumpa bapa. Hafsah duduk kat rumah, dijaga oleh Saidina Umar kerana dia anak. Pergi jumpa dengan Saidina Osman. Wahai Osman, aku nak tawarkan kalau kamu berminat untuk kahwin dengan anak aku. Yang penting perempuan tu tak pergi sendiri. Jangan perempuan tu pula pergi mengada-ngada nak nak offer kahwinlah saya. Cari macam saya. Jangan buat begitu. Jadi, yang penting Saidina Osman tak nak. Kemudian dia pergi jumpa Saidina Abu Bakar. Abu Bakar pun tak nak. Tapi daripada peristiwa ini, tiba-tiba Rasulullah yang nak. Tengok, Rasulullah nak. Akhirnya Rasulullah yang kahwin dengan Hafsah. Maknanya, kalau ibu, ibu harus elok sangat. Benda itu memang elok sangat. Kalau dia dia rasa dia boleh pergi jumpa mak bapak yang pihak lelaki, pergi, bukan dia pergi meminang. Itu bukan istilah meminang. Itu istilah merisik. Meminang, lelaki tetap akan datang meminang. Kita cuma pergi bertemu wajah, bertanya, tengok keserasian ada ataupun tidak, kan. Jadi waktu itu seeloknya kalaulah ada calon-calon yang mana kita lihat mungkin layak untuk anak, maka kita buatlah perkara tersebut dengan merisik kabar kita sebut. Kemudian masalah yang puan sebutkan tadi, kalau anak tu yang laki-laki tu jenis sembahyang tak sembahyang, saya tak berapa sure kanlah. Pasal walaupun ada dia, semua ciri-ciri. Nah, walaupun semuanya ciri-ciri dah ada. Ya, kenapa? Saya beritahu tu terang pada penipuan. Bukan, walaupun bukan semua kes, tapi kebanyakan kes yang bila dia diajukan kepada saya, wanita-wanita yang menghubungi saya, bila saya tanya punca masalahnya, salah satunya melihat perangai suami yang tidak baik, dan antaranya bila saya tanya selidik tentang solat, memang jadi tak sembahyang, kadang-kadang solat, kadang-kadang tak sembahyang. Orang kalau dia tak jaga hubungan dia dengan Tuhan, dengan Tuhan pun dia tak jaga, takkan dengan manusia dia akan jaga. Jadi itu pandangan saya. Jadi tidak digalakkan. Tak digalakkan, carilah yang lebih baik. Dan macam saya kata tadi, kalau boleh risik, risiklah. Tak ada masalah. Tidak, itu tak ada konsep pergi mencari timba dan sebagainya. Tak ada. Sebenarnya itu adalah hak kita sebenarnya. Itu hak seorang wanita. Ya, betul. Hak. Okey, satu senario lagi. Katakanlah kita dah ada calon, semuanya dah nampak okey, dah serba-serbinya baik. Tiba-tiba kita dapat tahu sebelum nak kahwin ni, suami, bakal suami kita tu berpenyakit. Contohnya AIDS dan sebagainya. Ya. Jadi apa hak kita sebagai calon isterinya tu, dan juga bolehkah ibu bapa menghalang perkahwinan tu? Ya, bukan sekadar menghalang perkahwinan. Jika perkahwinan itu sudah pun berlaku, dia boleh difasahkan. Boleh dibawa kepada pihak atasan. Sebab itu saya ambil peluang kalau dengan keizinan ya, dengan apa yang pihak Universiti Islam Antarabangsa daripada Pusat Aktiviti Kebudayaan. Saya, di sini saya ada satu brosur di mana pada 22 April di Pusat Aktiviti Kebudayaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kita adakan satu seperti bengkel ataupun seminar. Mungkin pihak saya boleh tunjukkan dengan lebih jelas lagi. Wanita daripada wanita dari perspektif Islam. Dia akan dirasmikan sendiri oleh yang berbahagia Presiden UIA. Dan ustaz sebenarnya ada merupakan salah seorang. Saya salah seorang, insyaAllah. Saya penyampaian pertama. Dan kita ada tiga. Kita ada tiga lagi, Profesor Mahdiah Dr. Zaliha Kamarudin, yang berbahagia Datuk Mat Hashim Haji Haya, bekas mufti wilayah persekutuan, dan juga Profesor Mahdiah Dr. Najibah Muhammad Zain, semua daripada UIA. Dan kita akan bincangkan perkara ini, hak wanita. Jadi saya syorkan datang beramai-ramai. Dia ada penyertaannya, di mana tak silap saya, penyertaan pendaftaran peserta luar RM180. Yang itu sedikit lah yang boleh saya serta kita ni. Kita kena ingat, tak kira laki-laki ataupun perempuan, kita masing-masing ada hak yang perlu dihormati. Tak kira mak bapak sekalipun, dia tidak boleh mengabaikan hak anak. Bukan fikir anak je melaksanakan hak mak bapak. Baik, bagaimana pula kepada mereka yang pernah mendirikan rumah tangga melalui proses perceraian dan sebagainya, dan selepas itu mereka ingin berkahwin semula, adakah mak bapak, ibu bapa juga mempunyai hak untuk misalnya campur tangan sekiranya tidak sesuai dirasakan dengan anaknya? Ya.
Dia dia ini ada isu dalam perbincangan fiqh pula. Antara wanita yang belum pernah berkahwin dengan apa yang diistilahkan mungkin janda ataupun balu, yakni yang pernah berkahwin. Dalam mazhab Syafi'i kita, yang belum berkahwin, yang belum berkahwin, dia mesti ada wali. Ada wali. Wali ni maknanya kita mudahnya kita letak bapak dia lah. Senang. Kemudian kalau yang belum berkahwin, yang sudah berkahwin dan kemudian kematian suami atau bercerai, dia boleh berkahwin tanpa wali. Tanpa wali. Yang pentingnya di sini, kita bukan nak melihat isu ada wali tak ada wali. Kita nak melihat isu sekalipun ada wali ataupun tak ada wali. Saya teringat Doktor daripada ibu apa itu penting. Restu. Jangan kita Dr. Abdul Karim Zaidan diberi peringatan, perkahwinan ni bukan saya dengan isteri itu saja. Kita bila berkahwin, saya menerima mak bapak isteri sebagai mak bapak saya, mak bapak saya pula sebagai mak bapak isteri saya, dan adik-beradik mereka sebagai adik-beradik saya. Jadi kita kena ingat apa yang disebut sebagai maslahah, kepentingan bersama itu kena jaga. Itu yang lebih penting. Okey, satu lagi antara kriteria yang diletakkan dalam memilih pasangan, ialah sekufu. Jadi boleh Ustaz terang sikit apa tu sekufu? Adakah ia sekadar dari segi material ataupun juga cara prinsip hidup dan sebagainya? Secara mudahnya sekufu itu iaitulah yang dipanggil satu bandingan. Walam yakullahu kufuan ahad, tiada sebandingan dengannya. Kalau itu dalam isu tauhid. Sekarang ni perkataan kufu ini maknanya yang sebanding. Yang sebanding tu macam mana? Bukan maknanya kalau orang tu jutawan, laki-laki pun kena jutawan. Tak. Tetapi yang penting, pihak daripada dua belah pihak itu, dia tidak mengurangkan kedudukan ataupun dia tidak menyusahkan pihak yang satu lagi. Kerana dalam Islam, kita dah sebut tadi, macam kita dengar tadi, perkahwinan kita nak keagamaan, kita nak rasa kasih sayang, kita nak rasa cinta, kita nak rasa kasihan belas pun kena ada. Warahmah disebut. Jadi kita nak rasa tenang. Bila balik tengok isteri, tenang je. Semua ini bila dicampurkan semua sekali, maka kena ada keserasian. Kufu ini kita boleh katakan keserasian. Keserasian. Kalau suami, misal kata dia suami, isteri seorang doktor contoh, dia sibuk. Tiba-tiba dapat suami yang tak ngam dalam bentuk pekerjaan dia. Suami yang pun sibuk juga sehingga kan anak-anak pun jadi terabai. Maka dia akan tengok. Takkanlah doktor nak kahwin, minta maaf, saya tak kata rezeki itu tidak halal. Misal kata orang yang bekerja boroh, secara boroh. Takkan doktor nak dikahwinkan dengan boroh? Maka itu tidak sekufu. Tidak sekufu. Jadi kalau boleh carilah pasangan hidup yang orang kata sama taraf. Yang serasi, yang setara. Sama ada dari sudut agama, rupa paras. Tak semestinya status atau darjat saja. Tadi Ustaz dah sebut mengenai rupa paras. Sebenarnya saya tertarik nak kongsikan apa yang yang dikatakan oleh Umar Al-Khattab. Kata kalau kita cari suami bakal suami kepada anak perempuan kita, carilah yang cantik mata memandang, kan, sedap mata memandang. Jadi maksudnya bukan sahaja lelaki yang mahukan yang cantik belaka, wanita pun nak yang cantik belaka. Bahkan salah seorang sahabat Ibn Umar, tak silap saya, dia kata dia pun suka berhias untuk isteri dia supaya dia pun nampak handsome, nampak lawa, nampak manis untuk isteri. Baru isteri senang hati nak masak untuk suami. Ini suami ni akan pelikat, tetap bawa pusat. Ustaz pun bersiap untuk isteri lah, Ustaz. Ustaz pun bersiap untuk isteri lah. Allahu Akbar. Saya kalau apa yang isteri saya tak suka, saya tak pakai. Misal kata isteri saya, dia tak suka saya pakai kain pelikat. Saya pakai sekadar untuk sembahyang, lepas tu saya tukar seluar. Pasal dia tak suka saya pakai kain pelikat. Saya hormati dia. Tak siapa sahaja lagi nak berhias tu kalau untuk isteri dah. Itu cara yang bermanfaat dilakukan dalam rumah tangga sebenarnya. Sebab kalau kita menggembirakan pasangan kita, sebenarnya itu satu pahala. Terlalu besar pahala. Jadi kita ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Mansur Bani Leman. Dan jangan lupa kepada anda, 22 hari bulan nanti, 22 April, bolehlah datang ke seminar Wanita dari Perspektif Islam. Dan tajuk saya sendiri pun iaitulah hak wanita memilih pasangan. Kita berhenti seketika, kita akan kembali selepas ini. Terima kasih.